Karena yang kalau di Gorontalo yang paling tua itu. Oh, kalau bersaudara itu berarti yang dihitung semua. Iya. Oh, gitu. Seisi rumah. Ya. Fajar Sadboy sempat viral karena penjelasannya soal urutan saudara. Kepada Denny Cagur, ia mengatakan sosok tertua dalam silsilah saudara adalah ayah. Nih, saya anak kedua dari 5 bersaudara. Yang paling tua kakak saya. Nah, Ajar anak ketiga dari 4 bersaudara. Yang paling tua? Bapak yang pertama dulu. Kan bapak yang paling tua di rumah tangga. Kalau 4 tuh berarti yang dihitung anak-anaknya aja, bapak nggak dihitung. Kalau di situ ada kakek, yang paling tua ya kakek. Oh iya, kakek. Ucapan Fajar Sadboy ini ternyata tidak sepenuhnya salah. Sang ayah yang jauh-jauh datang dari Gorontalo memberikan penjelasan bahwa yang masuk dalam kategori saudara adalah mereka yang berada di rumah. Termasuk semisal ada ayah, maka dialah sosok yang paling tua. Nah, 4 bersaudara berarti ya. Benar, Pak. Fajar ya. Yang ketiga. Fajar ketiga. Yang paling tua ayah. Nah, Pak. Nih, yang paling tua ayahnya. Ya. Kemarin tuh saya nanya gitu, Pak. Ya. Makanya sempat ramai itu. Fajar berapa bersaudara? 4 bersaudara. Fajar yang keberapa yang itu? Yang paling tua siapa? Ayah. Ayah. Bilangnya ayah mulu, Pak. Ya. Karena yang kalau di Gorontalo yang paling tua itu yang laki-laki di. Oh, kalau bersaudara itu berarti yang dihitung semua? Iya. Oh, gitu. Seisi rumah? Iya. Oh, beda gitu. Kalau bilang bapak, ibu, kalau bersaudara itu, jadi yang paling kakak itu di rumah, di lingkungan keluarga itu, ayah. Oh, ayah. Gitu, iya. Oh, berarti kalau ditanya paling itu jawabannya ayah? Iya. Oh, papa. Kakek. Ya, kalau ada kakek-kakek. Kalau ada kakek, kakek. Iya, sudah ada kakek, jadi. Oke. Okay. Warganet yang melihat video Denny Cagur akhirnya paham mengapa Fajar mengatakan kakak paling tua adalah ayah. Bahwa memang di Gorontalo, pemahamannya adalah seperti itu. Dari sini kita tahu ternyata kakak tertua di budaya sana adalah laki-laki paling tua di rumah. Inilah seharusnya kita sebagai netizen harus banyak belajar tentang budaya daerah lain, komentar salah satu netizen. Iya benar, karena kemarin, mantannya Fajar juga bingung ditanya pertanyaan yang sama. Setelah dijelaskan berkali-kali, baru ngerti memang di sana, saudara tertua ya semua keluarga yang tua di rumah, sahut netizen yang lainnya.